yang ku Syadat dalam setu bertenggelam mengumpulkan anak-anak dari SD sampai SMA, khususnya di wilayah kami Desa Adat Batu Nunggul terdiri dari 5 Banjar Adat, yaitu Banjar Adat Mentigi, Banjar Adat Sampalan, Banjar Adat Beri Tengah, dan Banjar Adat Batu Nunggul serta Tayan Besi. Di sini kita berusaha mengenalkan kepada anak-anak fasilitas ritual-ritual yang dipakai, seperti dalam hal ini pengenalan dalam pembuatan lakat, pembuatan langsa. Tujuannya biar ke depan anak-anak lebih tahu dan lebih mencintai. Kedepannya biar dia lebih berkecimpung, lebih tahu dan lebih memahami apa sebenarnya makna dan filosofi dalam ritual itu sendiri, tidak sekedar hanya melaksanakan saja. Intinya di sini anak-anak kita mengetahui apa itu yang disebut dengan upacara, yakni dan adat istiadat. Jadi anak-anak tahu apa yang harus dia laksanakan dalam melaksanakan kegiatan upacara itu sendiri. Tujuannya untuk ke depan biar masyarakat kami yang ada di wilayah Batu Nunggul ini terus menjunjung tinggi nilai-nilai sakralisasi seni dan budaya adat istiadat yang ada di wilayah desa adat ini.